jalan, nutup jalan. Padahal kan mana sekarang? Wow. Ada Skyler, ada segala macam. Tapi malah kali ini yang nabraknya Opi ke arah NXL. Bukan NXL-nya ke arah Opi. Dua takedown diberikan dari Opi Griffin. Menyakitkan sekali. Nightmare untuk NXL. Bahkan kali ini sudah mau disamperin. Digerebek masuk ke dalam satu terowongan. Gak pakai assalamualaikum. Ditabrakin usaha kamek ditembakkan. Dengan shotgun yang pakai 7 yang takedown lagi ya ampun. Harus ditumbangkan. Masih ada dua cukup untuk mereka satu perlawanannya. Dante lagi-lagi coba untuk pasang granat dan lontarkan. Tapi pasang granat yang membuat granat dan mantul. Lagi-lagi jangan cukup menggunakan MAG-nya. Tapi Opinya harus sekarang terjebakkan. Dari Krono coba untuk menyelamatkan terlebih dahulu. Siar seorang crime berhasil jadi crime kembali. Tapi Abu dan juga seorang crime yang terhadap di sana. Charbusternya connect satu peluru, satu kali lagi Bu, tembak lagi Abu berhasil me-wipe out ke arah tim dari arah kiri. Sementara West Bandit sudah keluar, Skybeat dari kawan-kawan, Skybeat headshot, Street pun harus tumpang Abu kali ini coba. Cas lagi Bu, luar biasa ini dia, ini dia, ini baru EVOS Immortal, ini baru EVOS kemarin. EVOS Immortal harus kuat di posisi ketiga, masih ada 2 tim lagi antara Bruce Ryder dan Dewa kali ini. Virus, Timika udah bahkan Bruce Ryder harus tumbang di posisi kedua. Congratulations again and again for them. Tapi kali ini zonanya udah mulai menyempit. Pertarungan akan sangat sengit di mana Putra udah mulai siap-siap untuk keluar. Memanfaatkan satu goal yang memang sudah mulai retak. Dan kali ini coba untuk lagi-lagi dibuang goalnya. Sudah mulai kehabisan dan bakal flash freeze. Konekara MK yang menyisakan satu player lagi di sini. MK agak kesulitan. Coba untuk survive tapi gak bisa. MK harus kuat di posisi ketiga. Masih ada 2 tim lagi antara Raz dan juga West Bandit. Dan Raz Esports harus tumbang di posisi kedua.